Suara Prabowo Sandi malah semakin menjulang di TPS yang gelar pemungutan suara ulang. Dikutip dari suara.com, perolehan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandi justru malah semakin bertambah banyak setelah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, Desa Bubar, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Minggu 21 April 2019. Pada Rabu 17 April 2019, dari 236 DPT, Prabowo Sandi memperoleh 142 suara, sedangkan pasangan nomor urut 01 mendapatkan 42 suara. Setelah PSU, jumlah suara Prabowo Sandi menjadi 150 dan Jokowi Ma'ruf 52 suara. PSU di TPS 01 dihadiri 212 pemilih. Jumlah partisipasi naik dibanding pemilihan Rabu lalu yang hanya dihadiri 191 orang. Ketua KPU Tangerang Ali Zainal Abidin mengatakan, dalam proses pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.